silsilah keluarga Surya Paloh. Penguasa media yang jarang disorot media, Surya Paloh disebut-sebut memiliki hubungan darah dengan Panglima Hasan, pahlawan pergerakan Aceh Prakemerdekaan. Ayahnya, pejuang kemerdekaan, Komandan Sektor Kepolisian Tarutung, Tapanuli Utara, menikah dan dikaruniai 4 anak. Anak pertama pendiri Partai Nasdem, ayah dari Ade Firza Paloh, vokalis sekaligus gitaris band Sore. Anak kedua adalah istri dari Dirjen Bantuan Sosial di Departemen Sosial periode 1971 sampai 1978. Memiliki anak, Dirut PT Media Jaya bersama. Surya Paloh mantan politikus Golkar yang menjadi ketua Nasdem, pendiri surat kabar Harian Prioritas, Harian Media Indonesia dan Metro TV. Memiliki 36 perusahaan dan berjasa memajukan hubungan Indonesia-Tiongkok lewat program berita berbahasa Mandarin pertama. Menikahi Rosita Barak, putri pengusaha terkenal dari Kalimantan Barat, tante dari suami Syahrini. Anak Surya Paloh, Prananda Surya Paloh, adalah anggota DPR Komisi 1. Jadi, seperti inilah